Alright guys, welcome back my channel Azhar Damiah. Yang terbaik di Android, semua tentang awana. Alright guys, kali ni aku nak tunjuk kat korang ataupun nak cerita kat korang macam mana ikan korang mogok makan ataupun ikan korang tak nak makan berminggu-minggu, kadang-kadang ada sampai 2-3 minggu. Alright guys, kalau macam ni, cuba tengok ni. So ini ikan awana, super red. Alright. Kalau dia mogok makan ataupun dia tak nak makan, oh pening guys. Ikan mahal-mahal tak nak makan, pening guys. So apa yang kita akan buat? Okey, apa yang aku buat selalunya? Alright. Kalau dia mogok makan macam ni kan, kita letak dia satu benda je kita letak. Alright. Kita letak geng dekat dia. So kadang-kadang dia duduk seorang-seorang kan, boring-boring kan seorang-seorang, memang dia selalu mogok makan, dia tak apa. Ah oh, boring lah makan kan. Kau asyik pergi makan yang sama je kan. So dia boring. So bila ikan dia boring, dia akan jadi mogok makan lah. Bila masalah mogok makan ataupun masalah awana korang tak nak makan, senang je. Apa yang aku buat ni, cara aku buat lah. Aku kan water change dia, tukar air dalam berapa persen, 30% ke 40% kan, tukar air. And then letak daun ketapang selai lah. Then aku letak satu lagi yang paling efektif, aku letak anak ikan lampam ataupun ikan lampam untuk berebut dengan dia makanan. So bila dia rebut makanan dengan dia, dia akan makan lah. Ikan ni ikan pemangsa. Bila ada ikan lain kacau makanan dia, dia akan jadi tak tahu lah, tak tahu kan. So dia tak diam, dia tak diam, dia akan kalut lah. So bila kalut, kau bagi apa pun dia makan lepas tu. So selalunya kita letak ikan lampam lah. Ni kan ikan lampam, selesai ni. Kalau dia lapar, dia boleh makan juga sekali pun. Kalau tidak, dia rebut makan lah. Tengok. Jadi kita tak untuk dia couple lah, untuk dia geng. Bila dia tak nak makan, inilah kerja aku buat. So aku letak dia ikan lampam. Bila kita letak ikan lampam dengan dia, dia akan jadi ada pesaing untuk dia makan. So bila ada pesaing untuk makan, dia akan makan lah. Ni antara apa yang aku buat ni, berjaya lah. Tak ada masalah. Tengok ah. Tengok dia kali ada ikan lain dalam tank dia. Tengok. Dia akan kejar je, nampak? Dia akan kejar. Dia tak diam je. Kalau ada ikan lain dalam tank, dia memang tak diam je. Dia takkan si biar je. Nah, tengok ah. Ha. So bila dia mula macam tu, dia ligan-ligan tu, maksudnya dia dah aktif balik lah. Dia tak ada mandom kan. Okay guys, apa yang aku buat, aku repeat balik, aku tukar air, then tukar air sikit dalam berapa persen, 30% macam tu, and then aku letak ikan lampam bagi dia, bagi dia selera makan, bagi dia makan balik, makan baik. Okay, so sama dekat yang ni. Kalau kau tengok yang ni kan, size dia ni, alright. Yang tengah training ni pun macam tak nak makan ni kan. Jatuh. Yang tak nak makan tu, yang tengah training kau tak nak makan, maju-maju makan lah. Sana. Ha, nampak? Ha, dia kali ada geng. Kalau dia ada benda lain kat sebelah dia, nak kacau. Ha, nampak? Ha, tak kata-kata nak makan tu, nampak? Ha, ha, tak kata-kata dia ngajuk makan lah. Ngajuk makan lah. Ha, ngajuk, tak ngajuk, tengok. Ha. Oh, tengok dah hilang lah. Wah, selera besar. Kita bagi ulat, dia dah boring makan ulat. Kita bagi ikan lampam, tengok dia tiba-tiba lah. Habis. Hilang sekejap mata. Okey, ikan awana ni kita tengah training. Oh, ganas tu. Habis lah seketul. Jom kita tengok seketul lagi. So kalau kau nak tak saiz, kau tak saiz yang tak besar sangat, yang muat mulut dia. Ni mungkin tak akan makan kot. Kan nak makan lagi kan.
Tengah tengah lapar-lapar tengah tak nak makan ni, nampak? Ha? Okey. Dia macam tak nak makan dah. Ngajuk kan. Tadi dah makan seketul. Uish, tak ada. Tak ada ngajuknya. Oi, jangan tersangkut situ sudah. Tengok mana ni kerampuan lagi kan. Tu tu tu. Okey, selalu bila dia mengajuk makan aku buat macam ni lah. Bila tak nak makan lah. Aku buat macam ni lah. Letak je. Ikan yang mengganggu kehidupan dia. Mengganggu dia punya kawasan jajah taklukan dia. Okay, stay tune guys, tunggu sampai habis. Tengok dia nak makan tak makan. Kita bagi dia beberapa minit eh. So, dia kejar tak kejar. Okey, balik pada konten kita tadi. Okey, bila ikan korang mogok makan, tak nak makan, apa kau buat? Tekan air sikit and then kalau tengah tanding tu, kau stop tanding dulu lah. And then kau letak ikan lampam ataupun ikan-ikan yang ikan-ikan biasa untuk dia mengejar ikan tersebut. Bila ikan mengejar ikan tersebut, so dia rebut makan dengan ikan arwana. Bila rebut ikan dengan arwana, so jadi macam mana? Aktif baliklah ikan arwana tu. Dia tak ada mandor balik. Duduk situ lah. Okay guys, yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe. Okay, yang belum like tu like, yang belum share share, yang belum komen tu komen. Alright, kalau komen anda kreatif, okay, kita akan pilih sebagai pemenang. Aku suka tengok dia memburu ni guys. Oi, jangan sangkut kat situ sudah. Kau tengok kan, dia tengah tanding. So, take time lah untuk jantik ni.
So balik pada tajuk kita tadi, apa kalau orang tak nak makan kan, apa aku buat? Itulah aku buat. Aku buat benda yang simple je. Buka air, then letak daun ketapang kalau ada ketapang, then kita letak ikan yang suka cuci makan. Ikan yang suka cuci makan adalah ikan arwana ni, ikan lampam ni lah. So bila anak ikan lampam ni, ikan lampam ni suka cuci makan lah. Cuci makan ikan. So bila cuci, dia suka cuci makan ikan arwana kita. So ikan arwana ni panas lah. Bila panas, dia dengan dia sekali dia makan, okay? Alright guys, yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe, okay? Yang belum like, yang belum share. So kita layan sikit lagi. Tengok kan, lepas tu dia memburu, lepas dia memburu dia relax sekejap, memburu dia relax sekejap, lepas tu dia biar dulu sekejap, lepas tu dia memburu lagi. Okay, sporet ni umur dalam 2 tahun lebih sikit lah. Okay guys, tengok dia memburu guys. Tengok, sekejapan dia dapat.
Selamat.